Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HS Lover, sebelum memulai video, mari kita simak beberapa lowongan pekerjaan. HS Lover mendapatkan info ada lowongan pekerjaan bagi Anda yang semuanya lagi mencari info lowongan kerja. Silakan ditulis, silakan disimak. Ada beberapa lowongan kerja yang sudah HS tampilkan. Oke guys, terima kasih dan semoga bermanfaat info-info yang HS berikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe sebelum kita mulai video hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari arah timur, kayaknya ada Sudi Ratu Gajaya. Apakah betul? Suler guys, Suler Madura Rice. Suler, wah keren. Rasa baca ikan. Melaju seperti peluru guys. Gila. Sugeng Rahayu, Jogja 7279, Jogja, Surabaya. Dari arah timur ada Mira. Tujuh dua lima delapan, Surabaya, Jogja. Oke, dari arah timur ada Sugeng Rahayu Golden Star Patas. Yang ini Surabaya Purwokerto Banjarnegara 7135, Surabaya Magelang Wono Purbalingga. Dari arah barat Jogja Surabaya 7099, Sugeng Rahayu. Dari arah timur ada Sudi Ratu Gajaya. Oh, Sudi Ratu Gajaya Michigan. Amel ini kayaknya. Michigan. Oh, dari arah timur menuju ke barat ada Peosan saat Siliwangi Antarnusa Bengkulu. Barat ada Mise. Ada Mise. Wah, sepok. Mas Angga X Fares. Wah, keren. Ada Sugeng Rahayu dari timur menuju ke Jogja 7062. Ada Sindoro Satria Mas Sultan. Melaju kencang seperti peluru. Wah, dipantau Innova Putih. Terpantau Innova Putih. Makan siang. Dari arah timur menuju ke barat ada Harapan Jaya Madiun C.
Jakarta. Wah, harapan saya. Dari arah barat, Eka cepat, Semarang Surabaya. Menuju ke Surabaya 7505. Dari arah timur ada Sugeng Rahayu Golden Star Patas. Wah, Mosa masih. Goyang kiri, goyang kanan. Siap digoyang lagi. Surabaya. Wah, ini Mandesta. Surabaya Bandung Cicaham Mandesta. Goyang terus. Dari arah barat menuju Surabaya ada Sugeng Rahayu 7210 silver biru. Wah, dari arah barat sudah goyang kiri goyang kanan. Ada Sugeng Rahayu cepat Bandung Surabaya 7606. Ada Sugeng Rahayu Surabaya Jogja dari timur menuju ke barat 7378. Wah, ada Eka cepat dari arah Surabaya, dari arah timur Surabaya Cilacap. Dari arah barat menuju Surabaya ada Mira 7828. Ada Haryanto menuju ke Jakarta 007. Lasamba Caiken. Melaju seperti peluru, guys. Gila. Lasamba Caiken yang bawa. Wah, oh, oh, keren 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 keren. Sampai sini masih dengar suara remnya. Oh, ngejar Haryanto, guys. Dari arah timur menuju Jakarta ada Haryanto Ganapati 121. Melaju kencang dengan knalpotnya Swos. Dari arah timur menuju Jakarta ada Gunung Harta seri 4. Dari arah timur menuju dari Surabaya ini menuju Kuningan ada Sugeng Rahayu Golden Star Kuningan Cirebon. Lagi-lagi dari arah timur dari arah Surabaya ada Sugeng Rahayu Purwokerto 7120 Surabaya Purwokerto Golden Star. Dari arah timur ini bus-bus AKAP tujuan Jakarta sekitarnya dan Pulau Sumatera ada Gunung Harta seri C. Melaju menuju ke Jakarta sekitarnya. Dari arah timur juga. Oh, ini tujuan Jakarta juga. Oh, ada Gunung Harta. Wuh, keren. Wes warek bos e. Hati-hati bos. Wah, ada Jaya Ponorogo. Ponorogo Jakarta, Jaya. Nah, ini pribuminya Ponorogo. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel HS Lover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sobi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita bisa nyambung lagi video hunting di pinggir tol. Karena saya masih penasaran lagi. Rasa penasaran saya masih banyak lagi. Sensasi hunting di pinggir tol. Hari ini saya akan lanjutkan video yang kemarin. Jadi kita hunting lagi di pinggir tol. Yang pastinya tetap patuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, atau seringkali menggunakan hand sanitizer. Yang pastinya pemerintah memberlakukan peraturan seperti itu karena ingin ya segera berlalu pandemi COVID-19 ini.
kita harus mendukung peraturan dari pemerintah. Apalagi sekarang suasananya masih PPKM level 4. Ya, kita harus mendukung juga. Kita dukung pemerintah karena pemerintah pastinya memberikan salah satu upaya terbaiknya untuk mengatasi pandemi COVID-19. Oke, ikuti terus perjalanan HS Lover yang pastinya saya doakan untuk HS Lover semuanya, mania HS Lover, sedulur HS Lover, dan semua penikmat YouTube yang sudah mampir di channel HS Lover. Semoga Anda semuanya dilimpahkan rezeki, diberikan kesehatan, dijauhkan dari COVID-19 yang pastinya semoga barokah, barokah, dan barokah. Oke guys, ikuti terus perjalanan HS Lover. Ada armada apa aja yang akan masuk di atau akan lewat di depan kita, kita akan sodrek pokoknya. Oke, ikuti terus perjalanan HS Lover, jangan kemana-mana. Oke, di depan tadi kita sudah ada video-video update keberangkatan Sudiro Tunggajaya dan PO Gunung Harta, PO Garuda Mas di angkatan siang, yang pastinya HS Lover ingin memberikan informasi-informasi terbaru. Oke, hari ini spesial HS Lover di bawah jembatan. HS Lover tadi udah ngelewati sawah-sawah. Biasanya ini Mas Rundas-Rundul nih seneng kali kalau saya ngelewati sawah-sawah-sawah ini. Saya tadi udah nyebrang sawah-sawah. Ya sudah lumayan lah ini, kaki pun juga sudah lumayan ini. Tidak sempat cuci kaki juga tadi. Semua HS Lover lakukan untuk Anda semuanya. Oke, jangan kemana-mana, kayaknya ada armada yang mau lewat dari arah timur, dari arah Surabaya. Akan melaju armada. Wah, ini kayaknya Sudiro Tunggajaya apa ya? Atau bukan? Armada apakah ini? Handoyo. Oh, Indo Trans. Indo Trans melaju menuju Jakarta. Sekitarnya kalau nggak salah Indo Trans itu yang Jakarta. Kalau yang Handoyonya yang sampai ke Bengkulu kalau nggak salah. Oke, di sebelah sana itu, itu kanan dan kiri itu ada rest area Tol Trans Jawa. Kita ingatkan para pengguna mobil pribadi atau truk atau mobil barang atau bus, bus pariwisata atau bus akap, mohon istirahat sejenak kalau Anda merasa lelah, Anda merasa ngantuk, karena keselamatan Anda itu lebih utama. Ingat, keluarga Anda menanti kedatangan Anda di rumah. Oke guys, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas. Yo, dari arah barat menuju ke timur ada Putra Remaja. Wah, Putra Remaja dari arah barat menuju ke Surabaya, Jambi Surabaya. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Dari arah timur ada bus. Oh, wayang, bus pariwisata baru guys, belum ada seatnya. Wah, oh, keren, pariwisata baru. Yo, dari arah barat menuju ke timur ada bus apa ini? Kok kayaknya Putra Remaja lagi. Oke, Putra Remaja guys. Putra Remaja, hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Wah, dari arah barat melaju kencang ini. Hijau-hijau ini apa ini? Hijau-hijau KM Arta Jaya Pariwisata. Wah, hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Dari arah timur menuju ke barat ada Sultan Palur Rosalia Indah. Rosalia Indah super top. Madiun Bitung. Keren, 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 keren. Dari arah timur ada armada
Harum Prima Bandung, Ponorogo Bandung. Wah, keren. Kenapa teh guys, was. Oh, akan melintas di depan kita. Ada Sultan Palur lagi. Wah, ini jam-jamnya Sultan Palur ini kayaknya. Sudah mulai keluar daripada sarangnya. Enggak tahu yang dari arah timur pokoknya. Jember, Surabaya, Malang, Madiun, semua lewat. Galak lewat. Eksekutif kelas Sultannya Palur, Rosalia Indah. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Oke, dari arah timur kayaknya ada armada yang akan melintas di depan kita. Ini masih belum terlihat ini armada apa yang akan melintas depan kita. Kita akan coba lihat dua armada langsung melintas depan kita. Wos wos semua guys. Jaya, gila, Jaya masuk tol guys. Masuk tol. Wah, Jaya, hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Ponorogo, Jakarta, belakangnya ada bus medium. Wah, keren, Jaya. Langsung tembak tol. Wah, 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 wah. Jos, Jaya. Bus asli kota Reok, Ponorogo. Oke, dari kejauhan akan melintas lagi armada apa ini? Kayaknya sih Haryanto, tapi nggak tahu, kita akan lihat dulu karena belum kelihatan. Kita akan coba dekatkan dulu, kita zoom dulu. Apakah betul Haryanto ataukah bukan? Ataukah bus pariwisata? Oh, AJM. Boys Demang, AJM Tulungagung. Wah, keren. Yo, dari arah timur ada Sultan Palur lagi. Rosalia Indah. Wah. Rosalia Indah Surabaya. Eksekutif kelas. Oke, di belakangnya Rosalinda tadi disusul juga Sultan Palur. Ini dengan apa ini? Ada dua armada. Wah, keren nih guys. Apakah dia mau balapan? Wah, ini keren, ini keren. Ada Rosalia Indah. Wah, dua guys. Dengan Bina Karya Sragen, Bina Karya. Wah, Sultan Palur dengan Bina Karya pariwisatanya Sragen. Wah, keren, 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 keren. Oke, dari arah barat ada Gunung Harta. Gunung Harta atau Medali Emas ini? Gunung Harta. Gunung Harta, Jogja, Denpasar. Wah, truknya boys guys, warna kuning. Seri kuning. Oke, dari arah timur ada double decker Sultan Palur. Wah, ini Dede yang dari Malang atau dari Surabaya. Double decker Malang Bitung. Keren. Wah, tiga travel sama balapan. Wah, keren. Oke, setelah double deckernya Rosalia Indah tadi ada, dan tiga balapan tadi elap. Sekarang ada nih Eka Bandung, Eka Cepat. Tuh. Oke, di belakangnya Eka Cepat tadi ada, sekarang nih yang makan melintas double deckernya Sultan Palur lagi dari arah timur
menuju ke Jakarta. Yang ini kita akan lihat double decker dari mana, Malang atau Surabaya? Double decker Malang. Keren. Dari arah barat ada satu armada Indotrans menuju ke arah timur. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Oke, di belakangnya double decker Sultan Palur. Ada armada dari Sultan Palur juga, tapi ini SHD ini kayaknya. Akan melintas dari arah timur. Skuti Plus Galek Jakarta. Wah, keren. Oke, dari arah timur kayaknya ada Sudir atau Tunggajaya. Apakah betul? Suler guys, Suler Madura Race. Suler. Wah, keren. Wah, melaju seperti peluru. Wah, keren, keren. Mana nggak dibilang 9 jam Madura Jakarta. Sepuh pemecah rekor 10 jam Madura Jakarta. Larinya seperti itu guys. Wah, kayak peluru betul larinya. Dari arah timur menuju ke barat. Wah, kayaknya Sudira Tunggal Jaya lagi ini. Kita saksikan Madura Race sesungguhnya. Aporva. Wah, keren. Aporva guys. Aporva. Wah, di belakang ada depan Pandawa 87. Arah ke timur Pandawa 87. Yang itu tadi Aporva. Wah, sama-sama biru. Wah, bingung saya jadinya ini. Keren guys, keren, 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 keren. Pandawa 87 Parwis tadi ya. Dan yang menuju ke barat tadi ada Sudira Tunggajaya Aporva, sang pelarinya Madura, Madura Jakarta, Tanjung Priok. Kalau kita bilang, kita wajib percaya kalau Madura Jakarta ditempuh dalam waktu 10 jam. Dilihat larinya guys, kayak peluru meluncur aja. Oke, kita akan lihat di belakangnya Porva ada armada apa lagi. Tetap bersama HS Lover. Oke, dari arah barat ada STJ Mowgli kayaknya. Bang Ipul, Bang Ipul, Bang Ipul, STJ Mowgli. Woo. Dari arah timur ada armada ini apa ini? Rasa sayangkah? Oh, Mitra Titian Nusantara. Mataram, Lombok, Bima, Denpasar, Surabaya, Jakarta. Wah, keren. Lintas antar pulau. Ke timur tadi Mowgli, arah baratnya ada Mitra Titian. Dari arah timur melaju kencang itu juga. Antara dua guys, antara Rosalia atau Harapan Jaya ini. Sepertinya Harapan Jaya. Kita akan lihat. Oke. Di belakang Mitra Titian disusul Harapan Jaya. Harapan Jaya guys. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Oke, di belakangnya Harapan Jaya akan melintas lagi Sultannya Palur. Kali ini Sultan Palur. Jember Jakarta. Woo, Skuti Plus. Rumah makan Duta Ngawi. Ada PO Harapan Jaya daripada Blitar, daripada Surabaya, daripada Tulungagung, semuanya masuk sini untuk melakukan servis makan. Yang baru masuk tadi daripada Surabaya.
Wah, keren. Rumah makan duta. Nanti kita tinggalkan setelah dari sini rumah makan duta, kita akan ke rumah makan Taman Sari. Taman Sari sana itu tempatnya Gunung Harta. Jadinya ini bersebelahan, guys. Enggak beda jauh antara sini, paling cuma 50 meter. Dan akan masuk lagi ada Harapan Jaya daripada Blitar. Harapan Jaya masuk MR01 Blitar Jakarta. Wah, hampir semuanya menggunakan sasis Hino RN. Tapi ada juga yang menggunakan sasis Mercedes-Benz Osor 1836 ada. Rame, guys, kalau udah time-time-nya servis makan Harapan Jaya, karena rumah makan duta ini ada dua PO yang servis makan di sini. PO EK Cepat dengan PO Harapan Jaya. Kalau EK Cepatnya di belakang, kalau untuk Harapan Jayanya di depan sini servis makannya. Jadi rumah makan, nah ini EK. EK akan masuk. Langsung masuk sah. Ini spot-spot hunting para mania-mania Harapan Jaya ini. Oke, hari ini HS Lover ada 3 spot hunting. Hunting pinggir jalan, angkatan siang daripada Sudira Tunggajaya, hunting pinggir tol, dan terakhir hunting di rumah makan Taman Sari dan rumah makan Duta Barbara Agramas. Dan yang pastinya servis daripada Harapan Jaya ini sampai malam nanti masih ada lagi, guys. Sampai malam masih ada nanti, karena double deckernya pun juga belum masuk daripada Harapan Jaya Blitar Jakarta. Menggunakan sasis Hino Mercedes-Benz Osor Hino dan Scania. Ada yang pakai Scania K360. Oke. Untuk rumah makan duta sendiri, servis makannya saya akuin rasanya enak, guys. Karena saya pernah merasakan servis makan di rumah makan duta ini saat naik PO EK Cepat, EK Cepat dari Solo menuju ke Madiun. Servis makan di rumah makan duta ini masakannya enak kok, fresh dan enak. Apalagi yang di bagian Harapan Jaya ini, kelas-kelas bus malam, servisnya lebih enak lagi. Oke, dan untuk yang Taman Sari sana nanti kita akan review. Di sana ada Gunung Harta dan Sugeng Rahayu, Golden Star yang patas itu biasanya dia servis makannya di situ. Oke, Mercedes-Benz Osor 1836 by Harapan Jaya siap melanjutkan perjalanan. Kita doakan selamat sampai tujuan. Yang Jakarta ini, Kak. Jakarta nggih, Pak? Bandung. Oh, Bandung. Dari Blitar Bandung. Hati-hati, Pak. Nah, selamat sampai tujuan. Harapan Jaya siap melanjutkan perjalanannya. Oke, masih ada Harapan Jaya yang lainnya, yaitu untuk servis makannya tuh, guys. Masih antri untuk menukarkan kupon servis makan. Kupon servis makan. Dan melintas dari arah timur ada Sugeng Rahayu Ekonomi Surabaya Jogja. Apa, wah, dia ngasih kode, guys, sudah, guys. Surabaya Jogja 73. Dari mana? 7376 Sugeng Rahayu. Oke, guys, kita akan coba nanti tanya dengan penumpang ya, gimana rasanya menggunakan bus Harapan Jaya dan servis makannya gimana, kita akan tanya penumpang nanti.
Oke. Yang ini menggunakan sasis Scania. Laju prima, double deckernya baru masuk Madiun 2222 Pak Nur dari Jakarta menuju Madiun. Oke, untuk Harapan Jaya yang satu ini menggunakan sasis Scania dan yang ini menggunakan kayaknya sih Osor, guys. Oh, menggunakan Hino. Oke. Dan yang sana menggunakan Hino RN8285, pastinya tetap karoserinya Adi Putra. Hampir semuanya Adi Putra. Laju prima sudah mulai, yang angkatan pagi dari Jakarta sudah mulai masuk di daerah Ngawi. Hampir semuanya menggunakan karoserinya Adi Putra Malang. Yang sana Adi Putra Malang, ini Adi Putra Malang, Adi Putra Malang juga menggunakan sasis Hino RN285. Yang belakangnya ini Hino juga Adi Putra, yang paling ujung sekali. Oke. Yang ini menggunakan sasis Hino RN285. Karoseri Adi Putra, yang ini menggunakan pastinya karoserinya Tentrem Avante H97. Avante H7 yang pendek, Avante H7 menggunakan sasisnya Hino juga. Karoseri sama-sama Malang semua, Tentrem dengan Adi Putra. Oke, Harapan Jaya siap meluncur. Wah, dari arah barat juga ada Harapan, dari arah barat Bella Samira. Harapan Jaya tadi nggak mampir karena dari barat angkatan pagi. Yang dari timur-timur servis makannya di sini. Kalau yang tadi tuh bablas saja karena dia udah cepat-cepat mau cepat tidur kayaknya. Oke, Harapan Jaya berangkat 488. Harapan Jaya. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan. Blitar Jakarta bus nomor 8. Oke, masih ada 4 Harapan Jaya lagi di sini. Dan kita akan coba berpindah menuju ke penumpangnya. Alhamdulillah ramai juga ini. Kita akan berpindah menuju ke rumah makan Taman Sari bersama Gunung Harta dan Sugeng Rahayu. Oke. Sebelumnya jangan lupa like, komen dan subscribe, tekan tombol notifikasinya agar HS Lover selalu memberikan ya video-video terbaru, informasi terbaru. Wah, lama nggak ngevlog, lama cuti, jadi agak belibet ini ngomongnya. Pokoknya dukungan Anda membuat saya lebih bersemangat lagi dalam menyuguhkan konten-konten terbaru. Oke, ikuti terus perjalanan HS Lover. M1 Gunung Harta menggunakan sasis Mercedes-Benz Osor 1836. Ya, udah masuk Gunung Harta dan udah masuk lagi Sugeng Rahayu. Rumah makan Taman Sari Resto berada di Jalan Raya Ngawi, Solo. Ini pokoknya berdekatan antara Taman Sari, servis makannya Gunung Harta, Sugeng Rahayu dengan rumah makan Duta. Dutanya itu di sana. Nah, itu. Berjarak 50 meter saja. Ya, pastinya akan masuk nanti daripada semua Gunung Harta yang dari timur, dari Blitar, pokoknya dari arah timur dari Surabaya, semuanya akan masuk di sini untuk melakukan servis makan. Ikuti terus perjalanan HS Lover. Sugeng Rahayu, Surabaya, Jogja, Tasik, Bandung, via selatan. Selamat jalan, hati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Scania K410, tronton-nya dari Gunung Harta. Tujuh sembilan tujuh lima
Sugeng Rahayu yang pastinya Kuningan nih, Cirebon. Lanjut. Karelo sumber selamat. Karena rumah makan Taman Sari ini memang salah satu rumah makan, ya kalau saya bilang enak. Karena saya pernah juga merasakan servis makannya di sini. Dan rumah makan Taman Sari ini dipercaya oleh Sugeng Rahayu Golden Star Patas. Ada Garuda Mas lewat. Di belakangnya Haryanto Caroline. Angkatan pagi dari Jakarta. Dan Sugeng Rahayu bersama Gunung Harta mempercayai rumah makan Taman Sari untuk menghidangkan servis makan dua PO bus ini. Tapi Taman Sari ini banyak juga loh guys. Kadang kalau malam itu ada Mitra Titian, Rasa Sayang, biasanya juga mampir di sini untuk servis makan juga. Yang bis dari Bima itu, itu biasanya makan di sini juga. Nah, jadi keren banget. Tapi kita nanti nggak sampai malam. Kita akan lihat ya sejenak di sini. Jadi kita sempurnakan hunting terlos hari ini pokoknya. Tiga tempat langsung daripada pinggir jalan tol dan di rumah makan ada dua. Tadi di Harapan Jaya sana rumah makan Duta dan ini di Taman Sari bersama Gunung Harta. Tetap kita ingatkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tekan tombol notifikasi loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari HS Lover. HS Lover hanya ingin memberikan suguhan-suguhan terbaru, memberikan pengetahuan baru, memberikan informasi baru untuk lover semua, untuk sahabat HS Lover, sedulur HS Lover semua. Kita akan menunggu lagi armada Gunung Harta masuk. Karena double deckernya belum masuk ini guys. Kita akan tunggu ya. Kita lihat dulu perkembangannya gimana. Kalau double deckernya nanti malam baru masuk, ya mungkin kita nggak bisa ketemu dengan double decker. Tapi semoga aja segera masuk double decker dari Gunung Harta. Oke, kita hunting di depan aja ya guys. Nggak perlu masuk ke dalam rumah makan. Yang pastinya rumah makan Taman Sari ini dia punya dua lantai. Jadi di bawah itu ada servis makan di bawah, dan ada yang di atas juga, lantai atas juga itu ada servis makan juga. Dua lantai. Kayaknya satu aja bangunnya, ternyata dia dua. Yang belum tahu, silakan naik Gunung Harta atau Sugeng Rahayu agar Anda bisa merasakan servis makan yang endul, yang enak di rumah makan Taman Sari. Sindoro Satria Mas, belakangnya ada Harapan Jaya. Oke, Gunung Harta siap melanjutkan perjalanannya. Sudah selesai servis makan. Ayo mundur alon-alon sementing. Oke, Gunung Harta siap melanjutkan perjalanan. Kita doakan selamat sampai tujuan, tetap waspada dan hati-hati di jalan. Oke, Gunung Harta siap melanjutkan perjalanannya lagi menuju kota tujuannya. Kita doakan selamat sampai tujuan Blitar, Jakarta. GTS dari Blitar, tujuan akhir Jakarta. Sluman selamat. Bismillah, mangkat golek koyo. Oke, Gunung Harta siap melakukan perjalanannya menuju Jakarta. Tetap waspada, hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Disusul Sugeng Rahayu Cirebon. Ini yang pastinya melanjutkan perjalanannya
Semoga selamat sampai tujuan, tetap waspada dan hati-hati di jalan. Cipto GM yang baru masuk. Jadi Cipto GM pun servis makannya di sini, Taman Sari. Taman Sari sudah dipercaya oleh beberapa PO untuk memberikan servis makan terbaiknya untuk para penumpang dari PO yang akan melakukan perjalanan menuju Jakarta. Dua tronton, yang satunya menggunakan Scania K410, yang satu lagi masuk menggunakan Osor 2542. Dua-dua tronton semua ini. Sugeng Rayu keluar, siap melanjutkan perjalanannya kembali setelah melakukan servis makan di rumah makan Taman Sari. Oke, Gunung Harta siap melanjutkan perjalanannya lagi menuju Jakarta. Oke, 31 Gunung Harta yang baru sampai lagi, yang baru sampai ini menggunakan sasis Osor 2542. Dan ini sudah mau maghrib, yang pastinya cuaca pun sudah mulai agak mendung, kayaknya mau hujan. HS Lover pamit undur diri. Kita ketemu di next video selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata pengucapan. Yang pastinya tetap patuhi protokol kesehatan. Jaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan dengan sabun. Seseringkali menggunakan hand sanitizer. Oke, HS Lover hanya bisa mendoakan semoga pandemi segera berlalu. Dan untuk semua lover, semua HS mania, sedulur HS, semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan, dijauhkan virus corona, dan pastinya dimurahkan rezeki. Dan semoga barokah, barokah, barokah setiap langkahnya. HS Lover pamit undur diri. Ketemu di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.